Wah, Pak Ganjarnya sampai terhimpit seperti ini. Begitu luar biasa sambutan para guru di peringatan Hari Guru. Pada kesempatan itu, Pak Ganjar mendampingi Pak Jokowi. Namun, Pak Ganjar juga tidak kalah akan sambutan para guru ini. Banyak sekali para guru yang berusaha untuk mengambil foto atau selfie bersama Pak Ganjar. Di mana-mana kalau sosok pemimpin yang diidamkan, ya pasti seperti ini. Semua berjuang untuk mendapatkan foto bersama beliau. Memang benar, si rambut putih tidak ada duanya. Pak Ganjar bersama istri menghadiri pernikahan Kaisang dan Erina. Kamu juga siapa namanya? Nanda. Oh, Nanda kamu? Imun. Reva. Imun. Imun. Ompong. Kenapa? Cikis. Namamu siapa tuh? Nonton TikTok ya? Iya, iya. Jadi namanya siapa? Rafa. Rafa. Apa? Siapa? Rafa. Oh, Rafa. Ya, Rafa Syau ya? Namanya Rafa Syau. Iya, iya. Rafa Syau Ompong. Ya, sehat-sehat ya? Iya. Iya, iya. Iya, saya lagi bersama Nana SMK Asa Idya Kudus dan mereka ini yang membantu ikut memasak dalam penanggulangan bencana yang ada di Kudus. Dan yang menarik tempatnya karena ini di gereja, apa namanya? GKMI yang ada di Kudus. Jadi yang masa anak-anak ini, terus kemudian di sana ada para pengungsi. Halo para pengungsi. Halo. Terus kemudian, oh di belakang juga ada, dan ternyata mereka bisa guyub rukun. Top banget. Ini suasana saat Pak Ganjar makan siang bareng masyarakat suku Baduy Dalam. Ini salah satu suku yang cukup terkenal di daerah Banten. Cukup akrab ya beliau bersama dengan masyarakat di sana. Ini lokasi di Simpang 5 Semarang. Pak Ganjar meninjau banjir di Kota Semarang. Masyarakat berkerumunan untuk berjabat tangan dan juga foto bersama. Tidak terlepas juga anak-anak. Ya, kita lakukan ini.
benar-benar calon pemimpin masa depan. Kisinya mati di lapor ke Pak Ganjar. Yo mampu kok. Lo mampu kalau yang gak mampu dikasih gratis lo itu. Iya enggak, sampe penerima bantuan pula. Halo Bung Yo, anting-anting yo. Yo merani kowe. Wes badani santing sing mau lo. Bagaimana cara mencegah agar anak tidak stunting, Acung? Siapa, Dek? Ya, gizi-gizi itu apa? Ya, gizi kok vitamin, loh. Untuk siapa yang makan itu? Amin. Ini kuis dari Pak Ganjar, ya? Apa penyebab dari anak stunting? Nanti begitu saya ke Posyandu
di apa namanya KMS ya, KMS diimbangi naik apa tidak, tapi benarannya ya benar saya tidak boleh memakai pom itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Mana di Papua rapopo baik para sahabat sekalian, itulah video reaksi yang kita coba angkat pada kesempatan kali ini dengan menampilkan sosok seorang Ganjar Pranowo yang cukup digandrung oleh masyarakatnya, tidak hanya untuk orang tua tetapi juga banyak anak-anak juga yang fans berat sama beliau, sehingga di dalam setiap kesempatan atau momen apa saja beliau selalu diminta untuk selfie bersama dan diajak ngobrol. Mungkin beliau adalah salah satu calon presiden yang nanti akan berlaga atau berjuang di tahun 2024 ini. Siapa yang terbaik dan siapa yang terpilih, hari-hari nanti kita akan ketahui, karena pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Entah Pak Ganjar atau siapapun dia yang dipercayakan, itu adalah pemimpin kita.